Salah berbuat dosa di surga, diturunkan di bumi. Umat Nabi Muhammad berbuat salah di bumi, dengan diajak kemana? Ke surga. Betul? Berbuat salah di mana? Di bumi, pengen masuknya kemana? Itu membuat Nabi Adam iri kepada umat dari kandung Nabi. Maka meneteslah air mata kita. Rasulullah lah yang meminta umatnya diistimewakan. Karena pada saat mau diambil nyawanya pun, Rasul mengatakan, cukup hanya aku, wahai malaikat. Cukup hanya aku, umatku jangan sesakit ini menerima nyawanya cabut. Dan akhirnya kita lihat ada orang tua kita, ibu kita, paman kita, wafatnya gampang banget. Wafatnya bisa dilupakan anaknya. Wafatnya lagi sholat, betul kan? Wafatnya lagi sujud, wafatnya lagi ibadah, wafatnya lagi apa? Keluarga. Rasulullah yang memohon kepada malaikat, biarkan aku yang merasakan sakitnya nyawa ini ambil dari badanku, wahai malaikat. Umatku jangan. Sekarang kita lihat betapa mudahnya malaikat mengambil nyawa umat Rasulullah SAW. Begitu mudah, sampai tidak pernah terasa kalau kita datang, sudah tidak ada ajalnya. Begitu gampang, Masya Allah. Maka harus diperbanyak lagi sholawat. Diperbanyak lagi, tadi saya bahagia sekali. Sholawat dilantunkan, Al-Quran dilantunkan, sholawat diulang-ulang, begitu indahnya. Kenapa penting? Karena pernah pada zaman rahmatullah,